say it like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. No, so I choke. Musim 2006-2007 menjadi musim terburuk Juventus karena tim kebanggaan kota Turin ini harus terdegradasi ke Serie B. Hal inilah yang membuat banyak bintang La Bianconeri meninggalkan klub tersebut, termasuk striker jangkung mereka, Zlatan Ibrahimovic. Banyak pemain bintang yang pergi dari Juventus tersebut menghormati klubnya dengan bergabung klub di luar Italia. Namun keputusan mengejutkan didapatkan Ibra. Dirinya malah bergabung ke klub rival Inter Milan. Mulai dari saat itu, hubungan antara Ibra dengan para Juventini, sebutan pendukung Juve, tidak lagi harmonis. Setelah Juve kembali ke habitatnya di Serie A pada musim 2007-2008, tepatnya pada giornata ke-11, Ibrahimovic harus menghadapi mantan klubnya tersebut untuk pertama kalinya. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Pertandingan ini berjalan cukup ketat. Ibra yang dijadikan ujung tombak Roberto Mancini, pelatih Inter kala itu, mendapatkan perlawanan sengit dari Giorgio Chiellini. Ibra seakan tak kuasa menghadapi pertahanan tingkat dewa yang dikomandoi oleh Buffon tersebut. Alhasil, 90 menit pertandingan berjalan, Ibra sama sekali tidak mencetak gol ke gawang Gianluigi Buffon. Dirinya terlihat cukup sedih, gagal mencetak gol ke mantan klubnya tersebut. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.
kasihan